Hey guys, long time no see. Oke, langsung aja ya. Hari ini gue mau share kalian ini nih, produk Johnson Baby Shampoo. Oke. Bagi kalian yang datang ke sini dari Instagram gue, di awal mungkin beberapa 3 minggu yang lalu gue pernah share kayak gitu. 5 hari gue pakai produk ini, kok gue ngerasa rambut rontok gue hilang. Total maksudnya berontoknya itu kurang banget gitu. Yang biasanya kalau misalnya habis mandi nih, ngebersihin lubang kamar mandi, udah biasa aja tuh rambut rontok banyak gitu. Tapi selama 5 hari pakai ini, kayak ngebersihin lubang kamar mandi kayak cuma selembar dua lembar kayak gitu doang. Jadi gue share di Instagram, tapi di Instagram juga gue bilang gue baru pakai 5 hari, gue biarin sampai habis dulu. Benar, hari ini habis. Hasilnya rontoknya tetap balik lagi, tetap. Jadi kayaknya 5 hari itu kayak si rambut tuh, oh nutrisi baru nih, bertahan dulu ah, kayak gitu kan. Set. Terus teman-teman, ini warteg-warteg juga cabut. Jadi tetap rontok. Tapi setelah habis, ini yang kalian harus tahu, setelah habis gue pakai, ya gue bertahan sampai habis gue pakai, manfaat lain yang gue dapet, yang gue udah lama banget tidak merasakan, adalah rambut gue jadi halus. Beneran, ini mah rambut gue jadi halus. Biasanya tuh gue udah terbiasa kalau misalnya bangun tidur, rambut itu kayak keras gitu, tau gak lo? Sekarang bangun tidur kayak jatuh gitu. Tuh, jatuh beneran. Terus kalau dipegang di sini, tuh halus gitu. Terus juga gue tuh udah terbiasa dari lama kalau misalnya rambut gue satu dicabut, itu rambut itu kayak keris, tau gak lo, drrr gitu. Terus kalau diurutin kasar gitu, kayak kenur jemuran, kayak tambang jemuran gitu. Nah, selama pakai ini sekarang rambut gue jadi halus. Pertanyaannya aja, kenapa sih lu pakai produk bayi? Jadi ini ceritanya salah beli gitu. Ntar gue pakai. Jadi ceritanya ini salah beli. Somehow gue tuh pengen baby oil gitu kan. Habis itu ya udah ngelihat kayaknya ini seperti baby oil, beli, bayar. Pas nyampe rumah, lo kok sampo gitu, ya udah. Sebelumnya gue pakai sampo saset. Ada salah satu produk sampo saset ya yang murah-murah kayak gitu aja lah ya. Namanya di kosan kayak gitu. Habis itu one day sampo saset gue habis, lupa beli. Terus gue ingat gue punya ini, gue pakailah. Nah, selama 5 hari pakai ini kayak ngebersihinnya kok kurang gitu, kayak cuma selembar dua lembar kayak gitu. Makanya gue share ke Instagram gue, oke? Dan di Instagram juga gue juga bilang gitu, gue akan pakai sampai habis apa rasanya. Dan rasanya kayak yang gue bilang tadi, rambutnya tetap rontok balik lagi, rontoknya kayak biasa kayak gitu. Tapi manfaat lain yang gue dapet yaitu rambut gue jadi lembut, beneran. Terus apa sih solusi dari masalah rambut rontok gue? Gue akhirnya lihat-lihat di YouTube, terus yang paling banyak rekomendasinya adalah ini. Akhirnya gue nyari-nyari di YouTube, paling banyak yang rekomendasi ini adalah Naturin ini. Gue beli serangkaian produknya, gue akan pakai ya mulai dari hari ini dibuat videonya, semoga hari ini juga naik ya, kayaknya hari ini juga naik videonya. Mulai dari hari ini gue akan buka produk untuk pertama kali dan gue akan pakai sampai habis sih. Kita lihat aja seperti apa ya, ini mah jujur-jujuran aja beneran kayak gitu. Kalau once lu lihat gua di Instagram atau dimanapun ternyata gua jadi botak, berarti gagal ya. Gagal kayak gitu. Oke. Okay. Sip. Kayak gitu aja teman-teman. Sekali lagi 11.000 kalau misalnya kalian untuk menghaluskan rambut kalian, kalian boleh gua rekomendasi banget ini. Johnson & Johnson baby shampoo kayak gitu. Tapi kalau misalnya rambut kalian rontok, cari produk lain ya. Kalau gue sih pakai Natur, karena paling banyak direkomendasiin di YouTube. Seperti itu. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat ya. Oke? Okay? Always start your day with thanks. Udah lama gue ngomong itu.